Oke, sahabat Street Village, apa kabar guys? Kita lagi ada di Mozia lagi guys. Ini kalau pagi-pagi di sini Mozia. Ini banyak yang teman-teman bersepeda ya. Ini namanya Mozia Lop Muter. Itu grup-grup sepeda bisa main di sini ya. Pasti pernah ya ke Mozia dan tahu ya di sini ada parkiran. Kita pernah liput juga CRT ya, dan kita pernah liput juga nasi di sini. Kita mau liput yang ini nih guys tuh. The Lins. The Lins Mozia ya. Jadi naik tangga di sini nih. Tangganya Sony Wahyudi. Tangga nih ya, tuh main style. Naik dekat ada Indomaret point, ada The Lins Mozia. Kita jalan kemari. Kita pernah liput juga di situ yang 8 pagi, Mbak Wan. Berangkat jam 7 gua pesanan. Mbak Wan. Nih guys, kafe dan resto, ride the bike, ya, kayaknya kayak gini, keren, tuh The Lins Cafe Mozia. Kita masuk ya. Wih, mantap nih ternyata ada iniannya juga nih, ada ramen. Wih, nah ini ownernya nih. Siapa namanya om? Saya dengan Sas. Kita Sas dari The Lins Cafe. Kita opening jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jam 7 pagi ya? 7 pagi. Sampai 10 malam tiap hari. Malam. Setiap hari. Wih, mantap banget. Nah, di sini kalau di sini favorit menunya makannya apa nih? Favorit kita di sini ada ayam goreng rempah. Terus kita juga kena kebanyakan dari masakan Jawa ya, Surabaya. Kita ada soto, rawon, ada gitu. Nasi goreng Jawa juga, ayam geprek. Itu favorit kita. Gitu ya. Terus berarti kalau pagi-pagi, menu pagi-pagi itu buat orang-orang sepeda ada apa aja tuh di sini? Biasanya soto ayam. Soto ayam. Ya, ada telur setengah matang ada gitu? Ya. Telur setengah matang. Wih, mantap. Wah, ini salah satu menu-menunya nih. Nih Om Yas ya. Menu-menunya terus yang disini, terbaru. Yang terbaru. Rice. Jadi dia ada telur, saus sapi, sama ada saus khusus racikan kita sih. Wih, mantep. Ada Hongkong. Terus, nah ini yang breakfast ya. Pagi ya. Biasanya kayak butter toast, telur setengah matang atau soto ayam orang-orang suka. Oh, ini range harganya sekitar 16 ribuan gitu ya. Terus ini ada kulit ayam. Kulit ayam goreng. Kulit ayam goreng, ada pesanan diterima tuh. Ada GoFood ya, berarti online ada ya? Terima juga ada. Oh, kalau online itu favoritnya apa dia? Kalau online kebanyakan orang-orang ayam goreng sih. Ayam goreng. Jadi, ya? Ayam goreng. Oh, ayam goreng ya? Ayam goreng ini kita yang paling sering. Oh, ini ayam gorengnya ada negeri sama kampung, ada kampung ya? Bener. Jadi ada paket A, paket B, paket A tahu tempe, B-nya sayur asem, kalau ini dapat semua. Wah, 36.000 komplit ya? Iya. Nah, ini yang suka pedas-pedas nih. Ayam geprek. Kita ayam ada 3 level pedas. Wih, mantep. Terus ini ada ayam penyet, ada Indomie. Nah ini ya salah ya, satunya soto ayam. Biasa pagi-pagi orang favorit soto ayam. 25.000 kalau pakai nasi tambah 3.000. Ya. Nah ini rawon ini. Ntar kita mau pesen nih, ada pesen rawon juga ya. Nah ini ada pasta-pasta. Biasanya. Kafe. Nah ini minuman ini ya. Speciality teh kita. Teh ya. Wah. Teh. Ini teh racikan dari bunga asli sih. Kita. Oh gitu. Wih keren nih tuh. Minuman, nah ini kopinya ya. Ini non kopi, ini kopi kopi. Kopinya ada V60 ya. Asik. Nah, ntar kita lihat menu-menu yang lain ini ya. Ini juga brown sugar coffee ini yang favorit, favoritnya juga. Ya. Oh, oke, okay. Ntar kita cobain ya. Sip. Oh, yes, ya. Thank you. Thank you. Si rawon ini ya. Rawon. Rawon komplit. Nih. Soto. Ih, mantap. Nah, ini tempatnya nih. Kebetulan ada yang ulang tahun di sini nih tuh, yang baju hitam. Ulang tahun di tempat makannya, di sana juga ada yang buat outdoornya. Nih, pesen favoritnya rawon sama soto. Ini rawonnya, ini kebetulan ada yang ulang tahun juga nih. Ini gua tuh. Jangan lupa katanya apa? Polo apa? Indigo Oto. Nah, ini dia. Hari ini dia ulang tahun nih. Tadi yang pesen nih ayam apa? Ayam goreng rempah. Ayam goreng rempah. Kremes ya. Yang kremes ya. Nah, ini kita pesen ini nih. Mantap nih. Ada wedang. Ini wedang ubu. Tuh.
bagus. Ini telurnya mantap. Wih, masir nih kok. Makan, kalau orang bilang masir dong. Masir gitu. Masir. Sih. Kita lihatin dulu ya. Oke, belum masih dibuka. Belum ya? Efeknya mana ya? Kenapa? Tunggu kok jangan. Ini menarik banget nih telur asinnya nih. Coba pas lagi makan, coba gigit lagi makan. Kok asin ya? Telur asin. Iya. Coba dulu itu satunya. Awang ya. Dagingnya mantap. Wuh. Kayaknya sana ya? Oh, awalnya pesan 2. Tuh, sedap. Oh, andalannya biasa kalau di Mozia nih. Cireng. Ini ada sambalnya juga, sambal cireng. Dor, sebelum kita makan, kita berdoa dulu ya. Kita cobain dulu nih guys. Kuahnya gurih-gurih. Oh, itu kita prefer fire. Kita cobain guys. Orang gua ngamit itu satu loh. Gak empuk. Mantap deh. Tanggal 20 sih sampai tanggal 23 dicepet, gua rasa gak seramai yang kemarin Garuda dah. Iya, Garuda. Soalnya Danamon yang kan, gak semua orang punya Danamon. Ini sambalnya nih. Boleh nih. Sekarang rame. Dibajuin sejam belum? Ayam goreng. Hah? Ayam goreng kampung gitu kan? Oh, ayam kampung ya? Iya. Ayam kampung goreng kremes. Ini apa nih? Ini kasih ayam geprek. Emang pakai cobek gini? Iya, supaya berat. Pakai kol goreng. Mantap banget itu. Pakai daging ayam kremes. Mantap. Oh, ini uu juga. Nah, bukan nih yang ini. Ini namanya apa nih? Teh. Jelin stamina. Bu, namanya. Jelin stamina. Ini sakura blossom. Sakura blossom. Menunya banyak ya. Nggak bisa. Oh, ini kalau Indomie gorengnya di sini ada kremesnya. Nah, wis Indomie nih. Oh, ini ternyata ada tahu gejrot pakai cireng. Pisau juga. Tadi ya ini. Nah, ini ada pisang goreng. Kayu manis. Sirengnya tambah lagi. Mantap, ini makin rame nih. Eh, Michael, mau pesan apa Mike? Pesan apa, bingung ya? Semuanya mau. Hah? Semuanya mau ya? Ada risolnya, ada cireng. Rame ya hari ini ya. Oke. Rame hari ini tuh. Asik. Ini yang pakai komplit ya. Ada sayur asem ya. Ini ada tahu tempe ya. Wih, mantap ini nih. Ini menu batagor. Batagor ya. Iya. Tahu ya. Tahu. Menunya banyak ternyata. Nasi goreng gila. Michael yang pesan ya? Michael. Iya. Mantap. Canggih. Iya. Keren dia. Ini buat ini.